hari ini rencana mau rilis burung emprit pelangi ya. Nah, di antara sahabat rumah ada yang bertanya hewan apa aja yang saya pelihara di rumah ya. Sebelumnya kita tangkap waktu yang apa namanya sih, sejang di garangan jalan 83. Sobat ya, kita ketemu lagi. Hari ini rencana mau rilis burung emprit pelangi ya. Nanti kakak lepasin ya di belakang rumah, sobat ya. Nih sekalian nih, di antara sahabat semua ada yang bertanya hewan apa aja yang saya pelihara di rumah ya. Nih kita tunjukin satu. Waduh, banyak pakaian. Satu nih ya, burung apa namanya, emprit pelangi yang kita pelihara, kita coba ternak, akhirnya kita gagal nih sahabat ya, karena ya mungkin perlu ruangan khusus atau enggak tempat dan kandang yang nyaman sahabat ya. Nah yang kedua ini nih, burung emprit kaji nih, di sini banyak sahabat ya kayak gini, cuman saya seneng aja pelihara burung emprit kaji kayak gini nih, pasang sahabat ya. Nah dan yang ini nih, kita pelihara burung kenari. Nah ini lagi mengerami telur sahabat ya. Oh dia lagi mengerami telurnya, pasang. Dan satu lagi masih burung kenari sahabat nih, ini yang memiliki anak. Ini anaknya 3 ekor sahabat ya. Wah, telur ya. Tam. Nah, ini terang sahabat ya. Tuh. Anaknya 3 ekor nih sahabat ya. Nah. Oke, jadi 3 jenis burung pemakan biji-bijian yang saya pelihara di rumah sahabat ya. Jadi untuk musang, untuk ular saya tidak pelihara atau enggak nih ya, banyak bertanya nih, ketika saya berpetualang dapat sarang burung, beberapa kali dapat sarang burung, apakah anakannya dibawa atau enggak? Itu jawabannya, tidak saya bawa pulang anakan burung yang kita temui di hutan sahabat ya. Karena ya satu, kita ngurusnya ya, enggak ada waktu untuk ngurusnya. Wah, mungkin disembunyikan nih hewan yang lainnya nih di belakang rumah. Oke. Nggak perlu saya sembunyikan, kalau ada juga mending dikontenin aja sahabat ya. Ini benar-benar saya nggak pelihara hewan lain selain 3 jenis burung ini sahabat ya. Oke, video nggak berhenti ya, di cut ya. Biar jauh dulu tuh. Oke. Video nggak di cut. Oke. Oke, sahabat. Ini nggak mau diem nih sahabat. Ya. Nih, si mucang apa namanya? Si musang, si garangan, si jinak nih. Masih ingat kan sahabat ya? Oke, sahabat nih musang pandan ya. Apa ya? 8 bulan kayaknya. Kisaran 8 bulan. Oke. Mohon maaf ya, sahabat ya. Ini kita lepaskan lagi ya. Oke, lihat sahabat tuh. Oke, pasti di pikiran sahabat ini bakal saya kejar lagi ya. Kameramen jangan di ini apa? Tuh lihat. Jangan dipotong ya videonya ya. Biar benar-benar hilang. Oke. Oke.
kalau saya bilang nggak bawa pulang, ya kita nggak bawa pulang hewan-hewan yang kita temukan di hutan. 2, 3 ah. Oke, kita lanjut ngerilis burung emprit pelangi ke alamnya. Oke, kakak siap ya? Siap. Oke, mantap. Saya udah ada di kebun, kita tinggal ngerilis burung emprit pelangi ini, dapat ya di sini, tempat ini ya, biar berkembang biak di sini. Walaupun hama nggak apa-apa lah, ini burung cantik ya, burung emprit pelangi yang cantik ya. Oke, sekalian nih ada yang bertanya juga nih dari sahabat semua, kamera ya, yang setiap saya berpetualang memakai kamera merek apa, kita review sahabat ya. Nih, jadi kamera yang saya bawa ini kamera Canon SX740HS dengan megapiksel 20,3 megapiksel. Oke, yang lainnya silahkan sahabat semua bisa searching ya dari mulai harga dan ya lainnya ya sahabat ya. Canon SX740HS sahabat ya. Oke, kita coba tes zoom jarak jauh, ini super zoom sahabat ya. Zoomnya bagus dari jarak jauh. Nah, coba kita tes ya jarak jauh nih sahabat ya. Nah, itu ada pohon kelapa, kita coba ke pohon kelapa aja sahabat. Nah, lumayan agak goyang, terlihat ada buah kelapa ya sahabat ya. Oke, kita punderin lagi zoomnya. Nah, oke sahabat ya, mantap kameranya ya. Sahabat semua bisa bertolong membawa kamera Canon ini karena ini simpel banget sahabat ya untuk dibawa berpetualang tentunya. Oke, kita lanjutkan ngerilis burung emprit pelangi. Kakak siap ya? Siap. Nah, ini udah diambil satu. Ini jantan masih muda sahabat ya. Sini Kak, bawain Pak. Nah, jantan masih muda. Tuh ya, di dadanya juga belum merah sahabat ya. Sakit ya. Oke Kak, terbangin satu-satu Kak. Bentar Kak di sini Kak. Yuk, terbangin Kak. 1, 2, 3 lepasin Kak. Oke, mata. Oke, yang kedua. Kemana? Wah, hijau ya. Oke, mantap. Sekarang yang cantik. Coba lihat. Gigit ya. Ya udah, terbangin Kak. 1 ke atas dong gini. Nah, 1, 2, 3. Ah.